perfect. Berhubung masih menunggu beberapa personil yang belum lengkap, sehingga akan kami lanjutkan acara berikutnya, sambutan wakil wali murid yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Al-Amin. Kepada beliau Bapak Muhammad Al-Amin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid alayah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, pada kesempatan kali ini saya mewakili dari bapak-bapak, ibu-ibu wali murid yang bisa saat ini bisa hadir maupun yang tidak bisa hadir karena sesuatu. Kami hanya bisa menyampaikan kepada pengurus RTK RA Masito, ibu guru di TK RA Masito ini, tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dari ibu guru semuanya, sehingga kami dalam membimbing anak-anak kami, semoga dengan bimbingan dan arahan dari ibu-ibu guru di TK RA Masito ini, anak-anak kami bisa dididik menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap ibu-ibu semua, para hadirin yang bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Seadanya anak-anak kita sudah lulus dari TK RA Masito, mari kita bersama-sama untuk memasukkan anak-anak kita ke TK ke MI Ma'arif yang sudah jelas pendidikan agamanya lebih banyak, karena kita melihat peradaban zaman sekarang kalau tidak disasari oleh keagamaan yang banyak, mesti kekhawatiran kita yang hanya bisa kita rasakan. Untuk itu mungkin TK Ma'arif di Ploso ini, di Gising, masih mampu menampung dari TK RA Masito, sehingga persaudaraan kita tidak terpisah oleh jarak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan prakata ini, dan kami selaku pribadi kepada ibu guru, wali murid, selama kita bergaul di TK ini mesti ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.